di YouTube dia. Pak yang pertama nampak dia. Ah, yang kedua. Yang ketiga. Di kadang ni. Oh, dia ya. Dia nampak hidung eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yahmaduhu ala ni'amihil jidar wa syukuruhu ala kisamihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila daril qarar. Amma ba'd. Ceramah kita pada subuh hari ini judulnya Semua Umat Islam Radikal. Itu judulnya ya. Jadi kalau tidak radikal dia tidak umat Islam. Umat Islam semuanya radikal. Jadi kalau mau dimasukkan penjara seluruh umat Islam Indonesia 240 juta harus masuk penjara semua. Muat enggak kira-kira di penjara? Enggak muat ya. Tapi kapan umat Islam semuanya radikal? Ketika zaman penjajahan Belanda. Jadi umat Islam itu di zaman penjajahan Belanda pertama dituduh radikal. Dituduh ekstrim. Kok ekstrim? Apa? Ekstrim. Oh, ini ekstremis ini kata. Ekstremis. Itu zaman Belanda. Jadi radikal, ekstrim, fanatik. Itu yang dituduhkan. Cuma istilah teroris zaman Belanda belum ada. Baru zaman sekarang muncul ya. Nah, jadi yang paling minta hormat, apakah arti radikal? Nah, itu penting sekali. Kok umat Islam zaman Belanda seluruhnya dituduh radikal? Jadi orang Belanda tujuannya pertama 3G. G pertama itu gold, mencari ameh, emas. Di mana emas berada dia cari itu gold, 3G ya. G yang kedua gospel, penyebaran Injil, gospel. Yang ketiga glory, glory itu ingin menguasai. Seluruhnya kekuasaan harus berada di tangan Belanda selama 350 tahun menjajah Indonesia, terutama di Jawa. Nah, di Jawa 350 tahun. Kalau di Aceh cuma 2 tahun.
Sumatera ini tidak lama. Yang lama di Jawa, karena ada perkebunan di Jawa yang ingin dia kuasai. Bagaimana Pak? Oh ya, kebun jati ya. Nah, kebun teh. Kalau teh itu banyak di Jawa Barat, di daerah yang dingin. Kemudian kalau di Sumatera Barat dan di Jambi, dekat Gunung Kerinci. Itu sudah ada teh yang dari apa? Dari zaman jajah Belanda. Oh? Oh ya, di Jambi Pak? Kerinci? Kalau gitu Bapak orang Dayo? Banyak orang Dayo di Kerinci. Besar kecil kemana Kayo? Rupanya Kayo itu sapaan ya. Orang miskin pun dipanggil Kayo. Kemana Kayo? Oke, kalau di daerah Pasir, Pengarayan, kemana Bang? Katanya. Besar kecil Abang semua. Saya pun dipanggil Abang oleh mertua saya. Kemana tuh Abang Rakib katanya? Kok mertua panggil Abang? Rupanya Abang itu artinya Anda, engkau ya, untuk Rokan Hulu. Ada orang Rokan Hulu di sini? Siapa? Iya, istri saya orang Rokan Hulu. Bahasa saya sehari-hari di rumah pakai bahasa Rokan Hulu. Nurut sama istri. Baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Jadi, kata-kata radikal itu apa arti sebenarnya? Radikal itu pertama artinya penolakan dengan keras. Jadi zaman Belanda umat Islam menolak gagasan orang Belanda dengan keras. Pertama tanam paksa, yang kedua ada acara yang disebut dengan gospel kristenisasi di zaman Belanda. Jadi apa dipintu hormat? Orang Belanda di samping dia menjajah, dia juga membawa misionaris ke Indonesia. Dia berusaha untuk mengkristenkan Indonesia. Nah, ini pekerjaan Belanda. Jadi orang Belanda itu kebanyakan Protestan. Sudah itu Katolik, sudah itu ada yang komunis. Jadi yang komunis Belanda itu mereka lah yang pertama kali tahun 1914, nah itu orang Belanda membawa PKI ke Indonesia. Komunis. Kalau tidak ada lah orang Belanda, tidak ada PKI di Indonesia. Nah, jadi pemerintah hormat, yang radikal itu pertama menolak dengan keras. Yang kedua, penolakan secara terus-menerus. Terus-menerus dengan segala macam cara. Itu namanya radikal. Kemudian, keyakinan yang dipaksakan. Jadi ada dia punya keyakinan, keinginan, dia paksakan kepada orang lain. Itu namanya juga radikal. Yang keempat, tidak ada rasa segan dan malu-malu. Jadi kalau dia sudah nekat, ingin menyampaikan apa yang dia inginkan, dia tidak ada lagi rasa segan, tidak ada rasa malu-malu. Itu namanya radikal. Yang kelima, semua pihak selalu kontra, berbeda-beda, tidak mau bersatu. Itu namanya radikal. Apa yang dihormat? Yang radikal itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi disebut orang radikal, dia mempunyai kelebihan. Siapa itu radikal? Apa kelebihannya? Kelebihannya orang dari radikal itu sangat setia. Setia dia. Orang radikal itu karena saking setianya dia menjadi radikal. Itu yang positifnya. Jadi radikal itu tidak semuanya negatif. Ada positif. Dan kemudian orang radikal itu orang yang paling bersemangat. Nah, tidak ada orang radikal yang tidak bersemangat. Nah, itu kelebihan, sisi positif dari radikal. Sisi negatif,
Dari radikal itu ialah siapa yang berbeda pendapat dengan dia merupakan musuh. Oh, berbeda sedikit, oh, ini musuh ini. Nah, itu negatifnya. Yang kedua, negatifnya radikal itu terlalu tergesa-gesa, ingin cepat. Bagaimana yang dia inginkan itu terjadi secara cepat. Nah, itu artinya radikal itu. Kemudian kepada minta hormat, saya lihat dari segi bahasa, orang yang pertama sekali menyebut radikal itu adalah orang Prancis yang pertama sekali. Pada tahun 1778 sampai 1789, awalnya terjadi revolusi Prancis. Yang radikal itu sayap kiri, dia sayap kiri ini disebut dengan religious radical, orang-orang beragama yang bersifat radikal. Caranya dengan menyempitkan paham agama. Jadi paham agama secara umum disempitkan lagi sampai sempit sekali, sampai pada saatnya warna-warna yang banyak hanya menjadi hitam dan putih, hanya antara baik dan jelek. Kalau dia tidak baik berarti jelek, kalau dia jelek berarti tidak baik. Nah, padahal itu salah. Kalau dia jelek, antara yang baik, antara baik dan jelek itu ada abu-abu. Bahkan ada mejinku, mejinku hibinio, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Tapi dia disempitkan hanya hitam dan putih saja. Itu namanya radikal yang negatif. Jadi penyempitan paham agama itu disebut dengan radikal. Nah, sekarang Bapak diminta hormat, orang yang menggunakan cadar itu disebut radikal. Mulai sekarang. Nah, jadi yang pakai cadar, sedikit lagi yang pakai jilbab, nah, itu akan disebut dengan radikal. Dan pakai celana cingkra akan disuruh menukar kalau dia pegawai negeri, karena akan disebut dengan radikal. Tahu celana cingkra apa itu? Nah, apa itu di atas mata kaki? Padahal itu bagian dari sunnah Nabi ya, jangan sampai melebihi mata kakinya, jadi di atas mata kaki sedikit. Tapi untuk pegawai negeri, PNS, mulai ada larangan memakai niqab, memakai cadar, dan dilarang memakai celana cingkrang. Tapi itu dalam wacananya. Kalau nanti mereka berhasil untuk membuat aturan seperti itu melalui menteri-menteri yang baru, nah ini nanti akan terjadi. Jadi kepada yang minta hormat, arahnya mereka sekarang adalah untuk menghilangkan radikalisme. Padahal musuh kita bukan orang radikal. Musuh Indonesia sekarang ini pertama koruptor. Itu seharusnya yang harus diburu. Ya Bapak Ibu. Yang diburu itu seharusnya para koruptor. Malah KPK dilemahkan. Jadi terbalik. Seharusnya diburu itu pertama koruptor, yang kedua kemiskinan. Itu yang harus digempur bersama-sama. Jadi bagaimana supaya kemiskinan tidak ada lagi di Indonesia? Yang terjadi sekarang adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu Bapak Ibu. Dan kemudian radikal itu, mereka ini berusaha agar umat Islam punya toleransi sebesar-besarnya. Nah itu dia, dikumandangkan sedikit-sedikit toleransi, toleransi. Padahal umat Islam tidak perlu diajari lagi tentang toleransi. Agama satu-satunya di dunia yang paling besar toleransinya terhadap agama lain adalah umat Islam. Dari segi aturan negara saja, dahulu Pancasila itu dari Piagam Jakarta ada 7 kata: ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ketuhanan
dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tujuh kata atas nama toleransi, pemimpin-pemimpin Islam pada waktu itu bersedia mencoret tujuh kata itu. Padahal umat Islam 98% di Indonesia waktu itu. Jadi banyak umat Islam 98%. Tapi atas nama toleransi bersedia mencoret tujuh kata itu. Jadi umat Islam lah yang paling toleransi sebetulnya. Nah sekarang ini kita toleransi, toleransi lagi. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, ada apa? Pesan dari siapa? Toleransi-toleransi yang berlebihan terhadap umat Islam. Padahal umat Islam telah bertoleransi. Lalu muncul lagi yang berikutnya, kepada santri-santri diajarkan toleransi, boleh masuk gereja. Oh, Masya Allah. Sudah ada itu. Anak dari Mansur, Yusuf Mansur ya, jadi bintang filmnya, memberikan bunga pada satu acara di gereja. Apa hukumnya itu? Ya haram, tidak boleh. Tidak boleh umat Islam masuk ke gereja kalau sedang ada acara, bagian dari acara. Nah, kok tidak toleransi? Tidak ada toleransi dalam bidang ibadah. Tidak ada toleransi dalam bidang akidah. Yang ada toleransi itu dalam bidang kesehatan, memberi orang obat, dalam gotong royong membuatkan jembatan sama-sama, dalam hubungan sosial menjenguk dia sakit, boleh. Tapi dalam akidah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu dalam bidang akidah tidak ada toleransi. Jadi dalam toleransi itu dalam bidang ekonomi, al-iqtisadiyah, dalam sosial kemasyarakatan, namanya al-ijtima'iyah. Nah, dalam ijtima'iyah ada, dalam maslahah mursalah ada, artinya dalam kemaslahatan, boleh. Tapi dalam bidang ibadah, dalam bidang akidah, sudah jelas, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtu wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Dibujuklah Nabi Muhammad untuk bertoleransi. Jangan radikal ya Muhammad. Satu hari engkau sembah Tuhan kami, satu hari kami sembahlah Tuhan kamu. Enggak mau, kata Rasulullah. Ah, satu bulan lah. Satu bulan kami menyembah Tuhanmu, satu bulan pula kamu sembah Tuhanku. Tidak bisa. Satu tahun kami sembah Tuhanmu, sudah itu baru kamu sembah Tuhanku satu kali. Jadilah. Tidak mau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun, nah kami pilihkan putri yang tercantik di Mekah, kami berikan kepada engkau ya Muhammad, ikutlah bergantian dengan kami menyembah Tuhan kami. Tidak, kata Rasulullah. Pangkat yang tertinggilah yang ada di tanah Arab ini, kepala suku atau menjadi pimpinan tertinggi, mari bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan kami. Kata Rasulullah, jangan engkau berikan wanita cantik, engkau berikan pangkat, berikan harta seluruhnya, sekalipun yang paling hebat rembulan engkau letakkan tangan kiriku, matahari di tangan kananku, engkau suruh aku sujud kepada Tuhanmu, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan meninggalkan dakwahku. Nah, begitu Bapak yang minta hormat. Kalau dalam bidang dalam bidang akidah itu tidak boleh. Jadi umat Islam kalau dalam rangka ibadah tidak boleh masuk ke gereja. Nah, kalau rangka dalam rangka melihat kunjungan sosial, ah itu boleh. Begitu juga sebaliknya. Dalam rangka ada keperluan, ada dakwah, boleh. Misalnya orang-orang gereja, pemimpin-pemimpin
pemimpin suku, pemimpin agama terbesar di Arab, di Timur Tengah, pernah masuk ke Masjid Madinah untuk berdebat dengan Rasulullah. Jadi serombongan orang-orang Nasrani yang mendapat surat dari Rasulullah merasa tersinggung. Ya Muhammad, kami tersinggung dengan surat-surat engkau. Karena surat engkau itu berbunyi aslam taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat itu, maka pemimpin-pemimpin agama sekitar Timur Tengah kepanasan telinganya. Karena menurut dia tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Isa. Tahu-tahu datang surat dari Muhammad, orang Arab apa pula ini ngaku-ngaku sebagai nabi. Jadi mereka ini karena kepanasan, bersepakatlah mereka semuanya untuk mengadakan tes terhadap Nabi Muhammad, nabi asli atau nabi palsu. Diadakanlah tes itu. 60 orang datang bersama. Nah, waktu asar, Rasulullah sudah sholat asar, dilaporkan oleh para sahabat, itu ada pembesar-pembesar agama Nasrani dan Yahudi ingin bertemu dan berdialog denganmu. Bolehkah masuk ke dalam masjid? Kata Rasulullah, boleh. Jadi dalam rangka dakwah, orang Kristen, orang Yahudi boleh masuk ke dalam masjid, terutama Masjid Madinah pada waktu itu. Setelah masuk, ada namanya Al-Khamah bin Abdul Masih, sebagai pimpinannya ada berdua, duduk paling depan, Nabi Muhammad duduk paling depan. Mereka pakai baju yang paling cantik, 60 orang. Tidak ada pakaian di dunia yang secantik itu yang dipakainya waktu berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khamah Abdul Masih di depan berdua dan Nabi Muhammad sendiri di depan, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di belakang dekat mimbar. Lalu setelah berhadapan-hadapan, ucapan pertama Nabi Muhammad sebagai tuan rumah, katanya aslam taslam. Masuk Islamlah kalian semua, kalian akan selamat. Begitu pedenya Nabi Muhammad SAW, ya, itu ucapan pertamanya. Begitu percaya dirinya. Kenapa? Karena dia mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kami mulai uji engkau ya Muhammad. Kata Al-Fatihah Abdul Masih. Apa dia? Mereka sudah sepakat. Ini pertanyaan ini pasti gak bisa dijawab ini oleh Muhammad. Kalau dia nabi palsu, dia ini palsu kayaknya. Tapi ketika mereka masuk dengan baju yang cantik, terpesona para sahabat melihat bajunya yang cantik. Sebaliknya, orang yang 60 orang ini melihat baju Nabi Muhammad biasa-biasa saja, baju para sahabat biasa-biasa saja, tapi dia terpesona melihat wajah Nabi Muhammad dan wajah Umar bin Khattab dan wajah-wajah yang lainnya, karena selalu berwudu. Jadi waktu itu mereka terpesona melihat wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya ganteng sekali, Pak Ibu. Lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu disebut gantengnya karena dia satu-satunya kelebihannya tentang gantengnya itu. Kalau Nabi Muhammad segala-galanya. Nah, orangnya ganteng, senyumnya sangat manis, pembicaraannya sangat indah dan memukau. Ucapan-ucapannya bernas dan berisi. Jadi orang 60 orang tadi itu lihat wajah Nabi Muhammad, wajah Abu Bakar. Yang paling tertarik dia lihat wajah Nabi Muhammad lah. Belum lagi Nabi Muhammad bicara, orang 60 orang itu ingin tahu kayak apalah Nabi yang mengaku sebagai Nabi itu, yang Muhammad itu seperti apa. Baru duduk di depan, lihat wajahnya, dalam hatinya apa? Kalau kayak ini wajahnya benar nih kayaknya Nabi benar-benar dia ini. Nah, begitu dia berbicara, nampak dia senyum, giginya yang bersih, rambutnya yang hitam, jenggotnya yang rapi. Nah, waktu itu Nabi Muhammad dari melalui mulutnya yang mulia mengucapkan aslam taslam. Masuk Islamlah, kalian akan selamat. Apa jawab orang yang dari orangnya Najran yang datang itu? Katanya, kami sudah Islam sebelum engkau lahir.
Kata Rasulullah, kazab tu, berbohong kalian. Nah, langsung saja ya. Kalian berdusta. Kalian itu belum Islam. Kenapa? Pertama, kalian memuliakan patung. Yang kedua, kalian memakan makanan yang haram. Penghalang bagi kalian untuk mengaku sebagai Islam. Bolehkah kami bertanya ya Muhammad? Boleh. Dikeluarkanlah pertanyaan yang paling jitu. Diperkirakan pasti kau ini dengan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaanku ya Muhammad. Kata Al-Qamah Abdul Masih. Apa katanya? Di dunia ini yang paling mulia adalah Nabi Isa Al-Masih. Tidak ada yang lebih hebat daripada dia, karena dia lahir tanpa ayah. Sangat mulia dia tanpa ayah. Sangat mulia. Lahir dari seorang perempuan suci, namanya Maria atau Siti Maryam. Dia yang paling mulia dari perempuan suci dan tanpa ayah. Inilah kehebatan. Coba sebutkan ya Muhammad, satu nama saja di dunia ini yang lebih hebat daripada Nabi Isa. Nah, itu kata dia. Yang lebih hebat daripada Yesus. Sebutkan satu nama saja. Kalau engkau bisa menyebutkannya, kami akan masuk Islam 60 orang yang ini. Nah, sebutlah Nabi Muhammad, siapa orang yang lebih hebat daripada Nabi Isa yang lahir tanpa ayah dari perempuan suci? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang lebih hebat daripada Nabi Isa yang lahir tanpa ayah adalah Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Nabi Adam alaihi salam saking mulianya dia lahir tanpa ayah sekaligus tanpa ibu. Nah, tercenganglah mereka semuanya, terkejut. Rupanya iya ya, tak terpikirkan mereka selama ini lebih mulia Nabi Adam daripada Nabi Isa. Tak punya ayah, tak punya ibu. Masya Allah, iya ya. Tak terbayangkan jawaban sedikit pun. Separuh di antara mereka sudah mulai gempar ya, geger, bergetar di jantungnya. Terjawab rupanya oleh Muhammad. Jangan-jangan benar dia ini Nabi. Jangan-jangan benar. Nah, rupanya jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdebat selama 2 hari 3 malam itu, jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 45. Kalau saya sudah. Jawaban Nabi Muhammad itu dalam surat Ali Imran kalau enggak salah ayat 45 menyebutkan yang lebih mulia daripada Nabi Isa itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, adakah yang lebih mulia lagi dari Nabi Adam? Ada. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup dari nabi-nabi. Punya ayah, punya ibu, tapi lebih hebat lagi beliau penutup dari seluruh nabi-nabi yang disebut dengan khatamul anbiya'i wal mursalin, penyempurna, penutup dari seluruh ajaran nabi-nabi. Dialah penutup dari nabi dan rasul, lebih mulia lagi daripada Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam abul jasad, bapak dari jasad manusia, sedangkan Nabi Muhammad salam abul roh, bapak rohaninya seluruh manusia seluruh dunia. Ketemu? Betul ayat 45. Betul ayat 45 tentang Adam. Coba boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Irqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin منه اسمه المسيح العيسى عيسى ابن مريم وجيها في الدين في الدنيا والآخرة ومن المقربين
hatinya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang menjaga kepada Allah. Nah, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, jadi di ujung ayat itu dikatakan inna masala Isa indallah, perumpamaan penciptaan Isa pada sisi Allah yang tak punya ayah itu kama sali Adam, sebagaimana diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Tapi lebih unggul Nabi Adam karena tanpa ayah, tanpa ibu. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW punya ayah, punya ibu, tapi beliau adalah penyempurna ajaran dari seluruh nabi-nabi. Maka Nabi Adam alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda. Sedangkan maharnya menikah Adam dan Hawa itu dinikahkan di surga adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, siapa ini Muhammad ini? Kata Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah cucumu Nabi yang terakhir melengkapkan seluruh ajaran Nabi-Nabi. Maka dalam Al-Quran disebutkan ajaran Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Umat yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya yang sempurna yang diridhai oleh Allah jelas. Wa raditu lakumul Islam adina. Aku rela Islam itu menjadi agamamu. Ada orientalis meneliti apa itu Islam sebenarnya. Dia anti Islam, namanya Harjib. Dia coba mencari-cari kelemahan Islam. Dari ayat demi ayat dia pelajari pula ayat Injil yang menyerang Al-Qur'an. Namanya Harjib, orientalis Inggris abad yang ke-18. Setelah dia teliti-teliti, dia pelajari, nah terkejut dia. Kenapa dia terkejut? Karena dia menemukan kesempurnaan ajaran Islam itu di dalam Al-Qur'an. Akhirnya dia menulis satu ungkapan yang sangat populer di dunia. Katanya Islam is indeed much more than a system of theology, it's a complete civilization. Saya berkesimpulan Islam itu bukan hanya agama saja, bukan hanya teologi saja, tapi lebih dari itu, more than a system of theology, melebihi daripada ilmu-ilmu sekadar ilmu teologi, melebihi dari agama apapun yang ada di dunia. Kenapa? Karena di dalamnya a complete civilization, peradaban ilmu pengetahuan apapun, hukum apapun, komplit, lengkap di dalam Islam. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Awalnya dia membenci Islam, akhirnya dia masuk Islam. Harjib namanya. Nah, ini mahasiswa saya wajibkan masuk perbandingan agama. Saya wajibkan menghafal. Jadi kalau lihat video saya yang terbaru di YouTube atau di Facebook, atau nampak mahasiswa saya yang Kristen, yang Buddha di Persada Bunda, itu menghafal, itu tidak saya suruh. Tapi yang Islam saya suruh menghafal. Yang Islam suruh menghafal, dia pun ikut hafal. Saya bisa, Pak. Apa agamamu? Buddha, Pak. Bisa. Dengan bangganyalah dia membacakan. Aduh, luar biasa. Begitu juga yang ada yang Katolik ya, ada yang Protestan, hafal dia. Coba saya katakan, nanti saya kasih hadiah 5.000. Enggak usah pakai hadiah, Pak, saya sudah hafal. Apa dia? Islam is indeed much more than a system of theology, it's a complete civilization. Pendapat siapa itu? Arjim. Nah, bisa keluar dalam ujian. Coba dia harus hafal. Nah, ternyata bangga mereka menghafalnya. Bapak yang minta hormat, ada kemungkinan di antara mereka yang mulai sudah cenderung kepada Islam
Nah, kalau memang Islam nanti kita syahadatkan ya. Dan ada dulu sebelum saya menyelesaikan kuliah S3, saya sudah mulai mengiring ada beberapa orang yang sudah bersyahadat tapi tidak melalui saya di tempatnya masing-masing. Tapi mereka termotivasi dengan pelajaran ilmu perbandingan agama. Nah, jadi yang paling terhormat, jadi orang Nasrani dalam kisah itu tadi boleh masuk masjid ketika dia berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya 90% orang yang berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Yaman, berasal dari Ethiopia, dari Mesir, menyatakan diri masuk Islam. Nah, itu disebut dengan kaum Najran itu namanya. Dia akhirnya masuk Islam. Nah, kemudian kepada Nabi Muhammad, pernahkah Nabi Muhammad masuk gereja? Oh, itu dia. Nabi Muhammad SAW pernah masuk gereja. Tapi bukan gereja orang Kristen. Gereja orang Yahudi. Siapa yang tahu? Apa namanya gereja orang Yahudi itu? Apa namanya, Bu? Ada yang tahu? Tempat ibadah orang Yahudi itu apa namanya? Sinagog namanya. Ya. Tulisannya sinagoge. Sinagog. Pernah Nabi Muhammad masuk ke sinagog. Bagaimana ceritanya? Disebutkan di dalam kitab Al-Musannaf, nama kitabnya, tulisan Arab semua. Dalam kitab Al-Musannaf yang dikarang oleh Ibnu Abi Saibah yang menulisnya. Tahun 235 Hijriah, dia mengutip hadis. Hadis Rasulullah, hadis 36545, artinya 36545 hadis. Hadis yang nomor 36545 jilid 7. Nah, yang dicetak oleh Darul Kutub Al-Islamiyah di Lebanon. Nah, apa katanya? Dari Hasan Basir, dia mengatakan Abbas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra 'alal kanisa. Kanisa itu sinagog atau gereja. Nah, famarra 'alal kanisa minal kanais al-yahud. Pernah Rasulullah pergi ke tempat ibadah dari beberapa tempat ibadah orang Yahudi. Fadakhala 'alaihim. Rasulullah masuk ke dalam sinagog, orang sedang membaca kitab. Ya. Fadakhala 'alaihim wa hum yaqra'una sifarahum. Mereka orang Yahudi sedang membaca kitab suci mereka di dalam sinagog. Rasulullah masuk. Falamma ra'aw wa asbiku sifra wa kharaju. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk, mereka semuanya suruh keluar, orang Yahudi tadi. Nah, jadi falamma ra'awhu asbaku sifra wa kharaju. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam sinagog itu, mereka menutup kitab sucinya, lalu mereka keluar ramai-ramai. Nah, kenapa mereka itu keluar? Wa fi nahiyatin, dan di sudut sinagog itu minal kanisa, wa nahiyatin minal kanisa, di sudut dari sinagog itu rajulu yamut, ada seorang laki-laki dalam keadaan sakit keras hampir meninggal dunia. Ya, rajulu yamut, seorang laki-laki hampir meninggal dunia. Dia itulah yang dicari oleh Rasulullah. Karena dia itu berpesan, tolong syahadatkan aku sebelum aku meninggal. Aku sekarang dalam keadaan sakit. Lalu datanglah Rasulullah ke sana, ternyata dia berada di dalam sinagog. Masuklah Rasulullah ke dalam sinagog mencari laki-laki itu. Ternyata di dalam sinagog itu orang sedang membaca kitab. Nah, orang itu sedang membaca kitab.
Faja'a ilaihi, maka datanglah Rasulullah kepada laki-laki yang sedang sakit, yang sehat keluar semua. Wa hum yaqra'una na'ta nabiyyu huwa na'taka na'tuka. Katanya kepada orang yang sedang sakit tadi, ya Muhammad, wa hum yaqra'una na'ta. Mereka ini, orang Yahudi yang keluar tadi itu, mereka sedang membaca kitab suci mereka tentang sifat-sifat nabi. Nah, na'tan nabiyyu huwa na'tuka, sifat nabi-nabi yang disebutkannya itu persis seperti sifat-sifat engkau, ya Muhammad. Tidak disangka pula ya. Summa ja'a ila sifrat fatahtu summa qara'a. Lalu diambilnya kitab suci mereka, orang laki-laki tadi mengambil kitab itu dan dibukanya, summa qara'a, dibacakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian kitab yang mereka baca tadi, kata laki-laki yang sakit itu, tetap sifat-sifat engkau, ya Muhammad. Nah, tak lama setelah itu dia dalam keadaan sekarat, dituntut oleh Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, nafasnya satu-satu Rasulullah menyebutkan, membacakan kalimat Allah, Allah, dia mengikut Allah, lalu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi kalau melepaskan orang mau meninggal dunia, jangan panjang-panjang kalimatnya, Allah saja, Allah, Allah. Kalau la ilaha illallah itu tak memungkinkan dia satu nafas, Allah saja, Allah, Allah, dia pun pergi. Nah, setelah wafat seorang Yahudi tadi, para sahabat Rasulullah datang dari belakang Rasulullah, duna akhakum, kata Rasulullah, dia telah menjadi saudara. Jadi hanya berapa menit masuk Islam, meninggal, dakhala akhakum, selamatkan saudaramu ini, kata Rasulullah. Ambil jenazahnya, ini adalah jenazah saudaramu, kata Rasulullah. Faghsaluhu, mandikanlah dia. Wa kafinuhu, dan kafanilah dia. Wa khatinuhu, berikan dia harum-haruman. Summa shalla alaihi, kemudian salatkanlah dia. Nah, ternyata dia disolatkan. Jadi yang paling minta hormat, dalam rangka dakwah Rasulullah mengislamkan orang, pernah satu kali masuk ke sinagog, akhirnya ketemu dengan orang yang sedang sakit itu, dia menyatakan diri masuk Islam. Menurut sejarahnya, setelah itu ada lagi beberapa orang di antara jamaah sinagog tadi datang kepada Rasulullah, menyatakan beriman kepada Rasulullah dan masuk Islam. Jadi kesimpulannya, apa yang minta hormat, boleh masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, rumah ibadah orang Nasrani dalam rangka berdakwah kepada mereka, tapi tidak boleh dalam rangka ibadah. Nah, mudah-mudahan ini pencerahan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk subuh besok Ustaz pencerama kita itu Dr. Yudi Irwan, MSDM. Karena itu kepada Bapak, Ibu, jangan lupa mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk meramaikan masjid kita ini. Baik, sebelum pulang atau sesudah sholat subuh, kita salam dulu. Dengan itu yang saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.